Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Ahad, tanggal 14 November 2021. Kita berada di Hotel Taufina, Solok, Sumatera Barat. Dan inilah keseruan ibu-ibu, teman-teman yang sekarang hari terakhir dalam rekreasi lah ya, mengantarkan teman-teman yang sudah purna bakti. Kita lihat keseruan mereka. Oh, lihat. Lihat kan? Ya, setiap hari seru, man ya. Nah, Abi satu kamar di Taufina. Taufina. Ya, Taufina dengan Usman. Pagi kita pergi ke subuh ya. Iya, pergi ke masjid. Alhamdulillah. Cuman 800-an yang di jalannya ini. Ya, kita sempat jalan-jalan. Jadi kita ini hari terakhir sebenarnya lihat keseruan teman-teman di atas. Kita lihat dulu keseruan mereka ya. Oh, tuh lihat. Oh, ada spanduknya dia. Masyaallah. Baik, itu dulu sementara. Dan ini adalah salah satu kendaraan. Ah, ya. Nah, inilah pemain organ. Kalau pemain organ disebutnya apa? Biasa organ. Keyboardis. Inilah keyboardis SMA Negeri 8 Pekanbaru. Oh, iya. Yang sangat-sangat mahir sekali. Dan tentu saja di sampingnya juga ini kalau beliau ini apa ini koreografer yang sudah membimbing siswa sampai tingkat nasional juga ya, koreografer segala macam. Dahsyat sekali di SMA Negeri 8 itu. Ya, bisa mengalahkan seperti tadi malam itu kan ada organ akustikan. Oh iya, itu bisa kalah itu, yang asli bisa kalah itu. Masya Allah. Yuk kita ini kan sana. Baik, kita lihat keseruannya. Dan ini adalah mobil SMA Negeri 8 dan mobil operasional. Ibu-ibu, kita dulu. Lihat sekarang. Nah, ini Menteri Pendidikan. Kemudian di bawahnya laki-laki ya. Masya Allah, dahsyat. Waduh, Taufani Hall. Tuh, oh, masih ada juga yang mau ikut. Ayo, silakan datang. Oh, tunggu dulu. Oh, silakan dulu. Ya, silakan. Yang belum jadi ibu-ibu yang usah dulu. Yang ada, yang awak kan tak banyak. Oh, mah. Dasar terlihat. Nah, apinya pun ada lah sini ya. Ini, ya. Karena masih bisa lo belakang. Ada buku tajam di sini. Oke, satu, dua, Jogja. Itulah teman-teman. Nah, inilah teman-teman. Oke. Ini sekarang masuk dengan bapak-bapak nih. Ya, masuk dengan bapak-bapak. Ya. Moge. Dah, satu lagi. Toronto. Oke. Satu lagi Puso. Ini salah seorang purna baktinya. Tronton. Gol di sini. Baik, kita selesai barangkali foto bersamanya dan sekarang kita akan menuju kepada bis masing-masing. Jadi ada dua bis dan satu kendaraan punya SMA Negeri 8 Pekanbaru. Ya baik, setelah tadi keseruan dengan
Bapak dan Ibu guru. Nah, sekarang ini dengan driver tangguh yang membawa bis untuk rombongan kami dari SMA Negeri 8 Pekanbaru. Pak, hari ini kita mau kemana, Pak? Hari ini perjalanan ke Bukit Aki. Bukit Aki? Iya. Itu satu. Yang apa tadi ngarai-ngarai apa tadi? Ngalau. Ngalau. Nah, itu juga ya. Iya, Ngalau. Terus kemana lagi? Habis itu di sini ke Takik dulu. Takik habis dulu. Itu kita berhenti di Singkarak. Baik. Di Ikan Teri. Oh, Singkarak Ikan Teri ya. Ikan Teri. Baik. Nah, tadi Bukit apa tadi? Akik. Bukit Akik. Bukit Akik itu apa di sana apa apa namanya itu? Spesialnya apa di sana? Panorama aja, panorama. Panorama. Biasa. Panoramanya apa, pegunungan atau lembah? Pegunungan. Oh, pegunungan ya. Pegunungan aja. Iya, iya, baik-baik. Kemudian itu Bukit Akik tadi, Akik. Ya. Nah, terus kalau tadi yang beli ikan-ikanan di mana itu? Ya, di Singkarak. Singkarak. Nah, ikan bili namanya. Ikan? Ikan bili. Ikan bili ya, ya itu teri itu ya, ya? Teri apa itunya keistimewaannya apa? Keistimewaannya itu ikan sungai. Oh, ikan sungai ya. Ikan teri biasanya ya. Ikan laut ya, ini ikan sungai. Oh, ikan sungai hebat ya. Asin atau tawar? Ada tawar. Ya, ya, okay. Itu sering dibawa orang ke Jakarta itu. Masya Allah, dasar. Oke, insya Allah kita beli juga nanti. Terus yang berikutnya ke daerah? Ke rumah makan. Oh, rumah makan. Makan sawah Payakumbu. Payakumbu? Iya, rumah makan sawah. Oh, oke, okay, baik. Kita ikuti terus perjalanan kita. Mudah-mudahan kita selamat ya. Sip. Ya, mudah-mudahan insya Allah sampai tujuan. Ya. Oke, okay, bismillahirrahmanirrahim. Mursa inna rabbi laghafurur rahim. Amin.